Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yuk soal pembahasan kemarin. Oh iya, ngomong-ngomong dulu nih, kemarin tuh ada orang kesini yang ke satu dari Tangerang, Serang kayaknya ya. Yang kedua dari Bekasi Barat, Bekasi Timur kurang tahu deh. Kalau mau belajar kesini-sini tuh boleh, terus dia tuh belajar juga dua-duanya dan rasa pengen taunya tuh bagus. Tapi kita gak bisa kasih. Dia bilang, mbak saya punya dana sekian, tolong diatur, punya dana sekian tolong diatur. Kita hanya takut aja, nanti takut kecewa kalau kita yang ngatur. Sebaiknya kalau mau kesini tuh pilih-pilih aja sendiri, kita kasih harga aja. Kalau dia pilih-pilih sendiri, dan lagi pula dia yang mau, kita merasanya dia enak, kita enak. Ngerinya kejadian-kejadian yang kayak udah-udah kita kasih banyak karena dia ngakunya pengen jadi grosir, ternyata kesiniannya dia agak-agak kendor. Kita kan jadi gak enak, walaupun kita nerima barang yang dibalikin ke dia diganti barang lain, tapi kita itu sebenarnya kalau ngitung-ngitung kos juga udah pusing. Kita udah ngasih harga terbaik dan itu udah hampir harga modal. Jadi sekali lagi mohon maaf, kalau boleh tahu dan boleh jujur, terbuka aja, punya duit segini, punya duit segini. Nah dia kesini ngambil barang, jadi kita bisa atur, pak yang laku ini toh, kita hanya kasih saran. Tapi nanti dia juga yang memilih. Kalau punya duitnya banyak sih ya no problem, kita mah dia pengen ngambil barang berapa banyak serah. Kayak contohnya kemarin ada orang Papua, dia transfer duit kita, dia pengen ban banyak, kita layanin. Dia juga nggak taunya dia ternyata memang sudah jadi pemain. Terus kayak orang Ambon, dia udah punya toko gede, dia udah ngambil barang banyak, dia juga udah tahu yang laku yang mana aja. Jadi di kitanya di sini nggak repotnya dalam hal nggak bakal ada komplainan karena udah tahu kualitas, sama-sama tahu kualitas, jadi enak. Sebaiknya kalau ini berapa, kalau ada nggak ya motor apa itu? Warna cepat 25. Kita adanya satu set. Berapa satu set? Ini 22.000. Gak bisa ya, beli satu. Gak bisa. Ntar lagi. Oke, makasih ya. Iya. Jadi begitu, kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan tentang harga yang saya share ini, yang dekat-dekat ini, mungkin udah bisa dinonton di YouTube aja ya. Jangan tanya-tanya lagi atau jangan gimana-gimana lagi. Bukannya kita nggak mau ngasih tahu, kita cuma bisa jawab 3 pertanyaan yang sifatnya tuh khusus gitu. Kalau harga-harga di YouTube ini udah masuk, berarti di daerah sekitar Anda jualan juga udah masuk. Kalau sifatnya semua dimintanya, harga ini berapa sih, maaf sekali, kita juga masih manual, kita juga ngelayanin grosir-grosir di sini. Dan kalau masih manual itu kita juga bingung, soalnya harga berubah-berubah. Kita mau update di komputer juga admin kita juga keteter. Jadi pemberitahuan dari pabrik langsung kita terapkan pemberitahuan dari pabrik kayak harga distributor yang ini naik ya, nanti nih sekarang nih hari ini tiba-tiba ada kenaikan di federal, padahal udah naik ya 2000-an. Itu kita update lagi tuh, terus biasanya ada yang nanya, oh kok sekarang segini. Kita bingungnya ya emang dari sananya segitu, masa kita harus jual rugi, kan gak mungkin. Mungkin kalau update harga terbaru yang kemarin tuh, yang 2 hari atau 3 hari yang lalu saya kasih itu masih harga sekarang, masih bisa dapat karena stok saya masih stok lama. Kalau stok saya udah berubah ya mohon maaf aja udah gak dapat. Jangan ngelihat YouTube-nya dari seminggu atau sebulan yang udah, nanti tiba-tiba pengen harga segitu lagi udah gak bisa. Kemarin kita bahas dari Swallow ke Maxis ya, kalau gak salah. Nah ini sekarang kita bahas dari harga Pertamina langsung deh, oli ya. Oli Pertamina
kalau enduro 0,8 Pertamina enduro 0,8 harganya 36.754 rupiah per satu piece, satu dusnya kali 6 ya. Enduro Racing 1 liter ini yang penting-penting aja ya, 50.760 rupiah itu satu piece ya, dikali 6 ya satu dusnya ya. Minimal ngambil 6 dus, minimal ngambil satu dus, kalau banyak bisa beda harganya. Enduromatic 0,8 biasa 37.882 rupiah. Enduro S nih yang paling murah nih. Enduro S 30.550 rupiah. Enduro G 0,8 34.000. Oh ya maaf, di Pertamina ini belanja banyak beda ya. Banyak beda, dalam artian banyak 50 dus masing-masing. Soalnya harga grosir tuh beda. Ada yang pengen 100 dusan, 50 dusan. Kita udah hitung modal di situ. Cuman kalau ini cuma satu dusan ya, nyari-nyari cuan dikit lah, jujur aja. Nama poin-poin ya. Prima XP 41.078 rupiah satu dus, yang satu literan ya. Mesran 40 yang satu liter ya. Isinya 20 biji lah dia ya. 36.472 rupiah. Oke gitu aja di kelompok Mesran ya Pertamina. Pasti pada pengen tunggu-tunggu harga ban kan. Jatuh. Sorry. Nah. Ke IRC nih, IRC. 80-90-14 ya. Listnya 255 dikurang 28%. 183.600 belanja 100 piece, 50 piece. Beda harga itu tubeless ya. 99-nya IRC ya. Yang standar-standar aja. Listnya 290 dikurang 28%. 208.800 rupiah. Lanjut ke 130/70/13. 415 listnya dikurang ke IRC NMAX belakang 299.000. Ini udah jarang susah ngelihat saya ya. Tulisannya kecil-kecil banget. IRC depan ring 13 110/70/13 242.000. 80-90-17 tubeless masih 213.000. 80-90-17 tubeless ya. Lanjut ke 89/17 tube tap ya. 238 listnya. 172.000 tube tap ya. Ini khusus bengkel ya harganya ya. Enggak satuan, ingat enggak perorangan. Beda sama perorangan itu di sinar rezeki 10.000 sampai 20.000. Pasti kita bedain karena kita jaga-jaga toko sini. Oke, gitu aja kasa-kasinya. Lanjut ke mana nih? FDR. 8814 Genji. Genji sama Genji Pro sama ya. Di harga 161.000 tubeless, 98-nya DR 196.000. 180-nya Genji. Genji sama Genji Pro sama harganya ya. 222.000. Lanjut ke Flamino ya. Flamino ring 17 ya, tubeless ya, 79 ya.
166.000. 89 nya 12. 194.000. Flamino 12. Nah, ini sering laku nih 89.14. 172.000, 99 nya 14. 196.000. Oke, gitu aja dulu. Nih nanti soalnya ada yang grosir-grosir sudah pada datang. Satu orang atau dua orang. Kalau enggak percaya kita lihat ini. Tuh. Udah pada datang ya. Udah kita ngelainin grosir dulu. Enggak enak soalnya dilihatin nanti disangkanya enggak mentingin mereka. Oke, gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut lagi besok-besok. Sekarang ini masih baru nyampe FDR ya. Makasih. Assalamualaikum.